Motu pergi untuk menjadi pahlawan. Aduh, lepaskan aku, lepaskan. Aduh, bantu. Aduh. Motu, ampuni aku, Motu, lepaskan aku, lepaskan, aduh. Hei, ada apa dengannya? Bangun, bos, bangun. Hei, di mana Motu? Di mana dia? Hei, aku tidak bisa tidur. Jika aku tidur, aku akan bermimpi. Dan di dalam mimpiku itu aku melihat Motu. Dia datang menghajarku. Dia melompat dan memukulku. Aku tidak suka itu. Wah, bos, wah. Indah sekali puisimu tentang Motu, bos. Aku tidak mau membuat puisi tentang Motu kau ini. Aku akan memberi dia pelajaran. Lihat saja nanti. Aku mau dia pergi dari mimpiku selama-lamanya. Bahkan pergi jauh dari Furfuri Nagar. Bos, lihat, bos. Ada yang sedang syuting di Furfuri Nagar. Dan kudengar mereka memberikan nasi biryani di sana. Bos, itu lumayan buat makan siang kita. Syuting di Furfuri Nagar, makan siang di tempat syuting. Wow, hari ini aku akan menghabisi Motu dan Patlu di hadapan seluruh warga Furfuri Nagar. Aku akan membuat mereka malu. Lihat saja nanti. Mereka akan merasakan akibatnya atas perbuatan mereka selama ini padaku. Aduh, Pak Sutradara tidak ada film di kameranya. Aku ambil dulu ya. Ya baik, cepat ya. Dengar Sutradara, ini kuda gila. Jangan pakai dia untuk syuting. Jika kau tarik, dia akan lari dengan cepat dan tidak akan berhenti. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil kuda yang lain. Angkat tangan semua, jangan ada yang bergerak. Ayo semuanya, masuk ke dalam gudang sekarang. Tutup pintunya ya. Ayo cepat. Nah sekarang ganti baju kalian dan sibuklah dengan urusan syutingnya. John Sidon adalah seorang sutradara. Nomor satu, kau jadi kameramen. Dan kau nomor dua, kau menjadi astradaku. Pahlawannya masih belum datang. Kenapa ini? Aku kehilangan beberapa adegan karenanya. Aku harus mencari pahlawan yang baru. Akan kubuat artis baru dari kota Furfuri Nagar. Aku yakin ada banyak orang berbakat dan aku akan bisa menemukannya. Aku menemukannya, pahlawanku yang baru. Kau adalah pahlawan. Kau mengerti? Selamat ya Motu, kamu akan menjadi pahlawan. Semoga sukses. Ayo pahlawanku, duduklah di kuda itu dan datanglah dari arah sana ya. Dan berhentilah di hadapan kamera. Kau mengerti? Siapa? Aku akan datang. Begitu kau bilang action. Action! Siapa mereka? Kenapa mereka ada di sini? Aduh,
Hei kuda, kita harus pergi ke depan sutradara. Hei berhenti, berhenti. Berhenti. Aduh tolong berhenti. Hei. Cut, cut, cut. Kau bisa membunuhku. Hei hentikan. Hei astaga apa-apaan itu. Ah? Dia tidak berhenti walaupun sudah kubilang cut tadi. Dia tidak tahu cara menunggang kuda. Tapi dia mau menjadi seorang pahlawan. Biar aku hentikan kuda itu sekarang. Jangan berhenti, teruslah merekamnya ya, ayo. Seorang pahlawan harus mempertaruhkan nyawanya untuk menolong yang lainnya. Sekarang temannya yang akan menyelamatkan pahlawan kita, ya. Wah, peran penggantinya hebat, itu harus direkam. Tapi mereka tidak tahu kalau tidak ada film di kamera itu. Aku akan masukkan filmnya. Pak sutradara, ini filmnya. Aku akan masukkan... Pergi saja ke belakang sana, pergilah. Biarkan proses syuting ini selesai dengan bagus. Hei, Patlu, kau datang untuk menyelamatkanku. Tapi, Pak, tidak ada filmnya di kamera itu. Astaga, siapa orang ini? Bawa dia keluar dari sini. Dia coba-coba mengajari aku, usir dia. Oh, berhenti, berhenti, tolong. Tolong. John adalah Don. John adalah Don. Aku telah mempermainkan mereka di hadapan seluruh warga Furfuri Nagar ini. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Ini adalah rencana yang bagus. Wah, wah, hebat sekali. Hebat sekali peran pengganti itu. Lihat dia, yang kita panggil sebagai peran pengganti. Pria berani itu hebat sekali. Dia bisa mengendalikan kuda itu. Kau bilang kuda itu gila. Kau mungkin yang gila. Jadi rasakan ini, rasakan. Dasar tidak tahu diri. Hei, Motupatmu, jangan takut. Ada Cingum di sini. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cingum. Itu mustahil. Pak Cingum, tolong tinggalkan dialog itu dan hentikan kuda gila ini. Hei, berhenti. Berhenti atas nama hukum. Sumpah atas nama hukum kuda. Aku bilang berhenti. 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 Aduh, tolong aku, tolong, tolong aku. Lihat, lihat mereka. Itu pasti peran pengganti dari Hollywood. Coba perhatikan dan pelajarilah baik-baik. Tolong aku. Tolong aku dari kuda ini. Hai kuda, lihatlah ini. Ayo, makanlah ini kudaku sayang. Ayo, makanlah. Hai Motu, tangkap ini. Pakailah sepatu roda ini. Aduh, Patlu, perutku kosong, aku tidak bisa berpikir. Kau pikirkan sesuatu. Aku ada ide. Perhatikan ya, cara kuda ini akan berhenti. Bahkan keledai saja tidak punya otak, kan? Kalau tiba-tiba kamu disuruh berhenti, dia pasti akan berhenti. Tapi kuda ini tidak. Kuda apa ini namanya? Ini adalah kuda keledai. Yang akan mencoba sekali lagi, apakah kuda ini akan berhenti jika aku suruh? Bagaimana? Hei kuda, berhentilah! Pahlawan macam apa kau ini sebenarnya? Kau bahkan tidak bisa menghentikan kuda. Kau telah menghancurkan proses syutingku. Ayo kita ulangi lagi, ulangi semuanya. Maaf, Pak Sutradara. Tolong ditunjukkan dulu caranya pada kami sekali saja. Supaya aku tahu. Dan Motu bisa melakukan hal yang sama. Oh, tidak, tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak, aku tidak mau. Hei, tidak. Aduh.
Wah, kau ini berani sekali. Tadi aktingmu sangat bagus. Sayangnya aku tidak bisa merekam aktingmu tadi. Tapi aku bisa merekam kejadian John saat ini. Tolong! Aduh, tolong! Tolong aku! Aduh, tolong, kenapa melompat di atasku? Apa yang aku lakukan? Tolong aku! Hei, bantu, ampuni aku ya! Bagaimana caranya menghentikan kuda ini? Tolonglah beritahu aku! Aksi yang hebat! Bos, coba lihat! Sudah kukatakan berkali-kali, jangan cari masalah dengan batu dan patlu. Tapi kau tidak mau dengar, bos. Sekarang aku mendengarnya. Bagus. Aku mendengar suara tawa warga Furfurin Nagar. Aku tidak terima, aku akan kembali. Hmm.